on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Halo, selamat datang di channel wisata yang katanya kebanyakan ngomongnya Destinasi ID. Atuh, Destinasi ID bilang kebanyakan ngomongnya mah ibarat bilang martabak coklat kebanyakan mesesnya. Atuh, emang harus banyak ya, kumaha oge. Kalau mau juga ganti pakai keju, tapi dah tetap banyak kejunya. Sok lalawara. Seperti yang udah kita kasih tahu di Instagram Destinasi ID Official, kita sekarang berada di Purwakarta. Makanya, follow juga ya Instagramnya, biar nggak ketinggalan info. Kali aja, kita lagi ada di kota kalian dan bisa berwisata bareng. Mantap nggak tuh? Dengan berwisata bareng, kalian juga bakalan dapat kehormatan buat neraktir kita. Dengan neraktir kita, kalian berkesempatan mendapatkan janji palsu bahwa nantinya kalian bakalan dapat giveaway. Asik nggak tuh? Makanya, follow Instagram kita juga ya, Sob. Mari kita meles go. Let's get it on, kun, mang. Buat yang belum registrasi Babarabai Squad sekaligus mendeklarasikan diri sebagai fans Akang Babarabai, gampang kok caranya. Tinggal klik tombol subscribe beserta loncengnya. Lalu, ketuk like dan share di sosial media ya. Udah mah gampang, gratis pula. Masa sih nolak, Sob? Dalam misi Akang mencari jodoh Wanoja Purwakarta yang katanya harerang mencerang seperti tarang si babang pas lagi ngesang, kita teh berangkat dari base camp di Depok menuju Purwakarta. Setelah 2 jam terlalui, sampai juga Akang dan tim di Purwakarta. Di sini teh sekarang kita bakalan mengunjungi Cikau Park. Cikau ini mah lain Ciko. Sebuah wisata spektakuler yang menjamin pengunjungnya auto girang. Sebuah wisata dengan konsep taman instagramable, waterpark, dan taman satwa. Sebenarnya sih, ada satu lagi rumah ilusi. Cuma, pas kita datang, nggak buka karena lagi direnovasi. Ini beneran direnovasi apa nggak ikhlas kita datengin jadi mendadak tutup? Wah, sayang sekali ya. Nggak bisa kita ulas sekarang. Sampailah kita di gerbang pintu masuk. Di pintu masuk kita beli tiket dengan harga Rp10.000 buat weekday dan weekend Rp20.000. Lebih murah daripada 3 helai celana dalam obralan, Sob. Maknya moal. Kita pun langsung dicek suhu badan pakai pepestolan dan wajib pakai masker sebagai protokol standar berwisata di era new normal. Setelah lolos dicek suhu, cek kuku, dan tes kegantengan, Akang dinyatakan lolos. Meskipun pas tes kegantengan, Akang diwajibkan ikut ujian susulan. Akang dan tim bergegas masuk ke area luar Cikau Park. Ih, Cikau ini mah bukan Ciko. Siapa yang manggil hari mani? Manya ucing bolot, kesemah budu, budeg goge. Langsung kita menuju parkiran. Untuk area parkir cukup luas, Sob. Mau bis, mobil, ataupun motor, muat dah pokoknya mah. Gak perlu khawatir gak kebagian lahan parkir. Kalem weh. Jangankan bis, kalian bawa karpet terbang, awan kinton, ataupun tank tiger juga muat kok. Asal bawa STNK-nya.
Ciko, ari teng pake STN kan tehnya. Sebelum masuk ke waterparknya, kita mau eksplor tamannya, yang kelihatannya instagramable pastinya. Wah, indah nian sob ternyata. Seindah tato baru Bang Ages, yaitu tato tangkal petui. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any. Terdapat banyak patung, bangunan, juga hiasan taman. Finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Terdapat juga sungai dengan bebatuan yang terhampar di sepanjang jalur sungai. Jalan berlope-lope juga ada, tapi udah keseringan Akang hujat sih lope-lope mah. Jadi biar aja dah untuk sekarang mah, Akang pura-pura gak lihat ya, gak akan Akang singgung terlalu dalam. Cuma kalau Akang ya, ini mah menurut Akang loh, sayang banget batunya dicat warna-warni, kan lebih bagus warna alaminya aja. Dah bukan anak ayam pakai harus dicat warna-warni, bukan juga telur dah lain Paskah. Ya itu aja sih pendapat Akang ya sob. Namanya juga reviewer kenamaan. Di channel lain mah mana ada yang ngeluhin batu. Cuma kita dong reviewer kurang kerjaan mah. Setelah puas dan capek juga keliling taman, bukannya capek kukulunuan tapi capek dan engap ngisep napas sendiri, hampir pingsan Akang teh sob. Baru nyadar ternyata nafas Akang teh bau oge. Ternyata baru Akang sadari ada hikmah di balik corona. Gara-gara corona kita lebih sadar diri, harus introspeksi sama bau nafas pribadi. Sepertinya gara-gara corona pula oksigen di dunia ini jadi kebanyakan sisa karena harus pakai masker. Yang dihirup teh itu lagi Setelah istirahat sebentar, kita langsung menuju waterparknya, sob. Sebelum kita masuk, biasakan cuci tangan ya, sob. Biar kita steril dan terhindar dari kuman, virus, dan baksia. Di sini disediakan banyak tempat cuci tangan dan sabun sebagai standar protokol keamanan dan kenyamanan juga kesehatan. Madep sangat, pan. Tapi jangan karena disediakan sabun kalian ngumbahan wadah di sini ya. Ingat pesan Akang. Oke? Sip. Untuk harga tiketnya Rp40.000 untuk weekday dan Rp50.000 untuk weekend. Di area waterparknya ini terdapat 3 kolam utama sob. Waterpark, kolam ombak, dan kolam busa. Kita telusuri satu persatu ya sob. Nah, buat waterparknya dibagi lagi menjadi beberapa kolam. Ada kolam renang dewasa untuk dewasa, kolam renang umum untuk khalayak umum, juga kolam renang anak-anak untuk anak-anak, sekaligus buat dewasa yang nggak bisa berenang. Atau buat orang tua yang beralasan ngawasin anak-anaknya berenang, padahal mah sebenarnya nggak bisa berenang.
Ya, betul sekali sob. Akang berenangnya di kolam ini aja. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Pengen ke pantai. Di sini ada kok pantai, tapi bohong. Untuk memenuhi hasrat kalian pergi ke pantai, di sini juga terdapat kolam ombak sob, yang didesain mirip seperti suasana pantai, lengkap dengan pasirnya juga. Kolam inilah yang jadi primadona di lokasi wisata ini dengan atraksi ombaknya. Karena ada ombak buatan yang akan membuat pengunjungnya terombang-ambing arus sambil diiringi musik. Pokoknya seru banget dah, cenah mah. Untuk atraksi ombak ada jam-jam dan hari tertentunya sob. Nah, karena kita kesiangan jadinya nggak kebagian pertunjukan ombaknya sob. Ya biasalah orang sini mah, janji jam 9 datang jam 12 besoknya. Masa aja weh alasan macet tapi di jalan sapu-saputing. Jadi, datang ke sini rada pagian ya, biar kebagian ombaknya. Ya, nggak apa-apalah sob. Setidaknya kita jadi diingatkan pada realita, ini mah pantai buatan. Soalnya, di pantai beneran mah, ombaknya nggak pakai jadwal. Tapi, kalau soal seru mah, mungkin bisa seruan di sini malah. Makanya, jangan dilewatin ya. Kalian pasti pernah dong nyuci motor atau mobil di car wash? Pernah nggak kalian membayangkan andai kalian jadi motor atau mobilnya, dan motor mobilnya yang nonton kalian dicuci pakai snow foam? Akang masih nggak pernah ngebayangin kayak gitu. Tapi, kalau kalian pernah, ya kalian cobain deh kolam busa ini. Kalian akan berkumpul di sini terus disemprot busa dan badan kalian akan dipenuhi busa. Nah, udah kebayangkan rasanya jadi mobil di steam? Tapi, tetap sih Akang mah nggak kebayang, sob. Nah, buat jadwal kolam ombak dan kolam busa, bisa dicekidot di mari. Di area waterpark terdapat penyewaan ban dan perahu kecil sob. Untuk penyewaan ban dan perahu harganya segini. Kalian bisa mengitari area waterpark menggunakan ban atau perahu, biar nggak terlalu capek juga. Atau bisa digunakan saat atraksi di kolam ombak. Enak tuh sob, kalian bakal terombang ambing tanpa arah dan tujuan hidup. Kalau waktu sewanya udah habis, talinya bakal dikejat-kejat sama si mamangnya. Dikira sewa gimbot di SD sugan. Nih, kalau yang nontonnya generasi zaman sekarang bisa ngeloading langsung ngeblank ya. Nggak ngerti, ngomong apa sih Akang ya? Terdapat banyak banget tempat jajanan makanan dan minuman. Harganya ya lumayan lah. Namanya juga tempat wisata sob. Tinggal gimana aja kalian menyesuaikan budget. Buat kalian yang beralasan jaga barang-barang padahal nggak bisa berenang, terdapat tempat buat bersantai dan berteduh, baik berupa kursi meja, saung, dan lesehan. Buat lesehan cukup luas sob,
dan alasnya menggunakan rumput sintetis. Enak banget buat rebahan. Tapi jangan dipakai buat main futsal ya sob. Kebiasaan nih orang-orang mah, gak bisa lihat lahan kosong pisan. Der mengbal. Der buka online shop. Der komen iklan obat dewasa di postingan Instagram Ridwan Kamil gera. Mentang-mentang gak dilarang, naro iklan sembarangan. Masang iklan di destinasi ID kan masih kosong. Meskipun bayar sih di sini mah. Setelah kita ubek-ubek waterparknya, kita langsung masuk lagi ke taman satwanya. Harga tiketnya weekday Rp20.000 dan weekend Rp30.000. Di sini terdapat berbagai macam hewan sob, mulai dari unggas, burung, reptil, pengerat, dan hewan lainnya. Meskipun gak begitu banyak, tapi pegel juga kalau Akang absen atu-atu. Lagian gak bakalan nyaut juga kalau Akang absenin. Di sini ada cicak raksasa segede dinosaurus sob. Ya gitu, sotoy kamu mah. Ternyata ini teh animatronik sob. Bisa bergerak dan bersuara, gak cuma sekedar patung. Keren sih sob, serasa kita lagi ada di Jurassic Park. Bobodoan nama. Di sini juga ada burung onta sob. Sebenarnya itu burung apa onta sih? Hasil perselingkuhan burung sama onta atau gimana? Pakai dua nama hewan sekaligus, serakah bener ya. Burung ontanya cuma ada satu sob, dengan kandang yang cukup luas. Akang pun berpikir, kasihan ya, dia cuma sendiri. Sama seperti Akang yang meskipun di keramaian tapi merasa sepi. Karena si Neng selalu sibuk ngaduk semen bantuin tetangga yang sedang kuriak. Nah, menurut pengelolanya, ada ceritanya kenapa burung ontanya sekarang cuma sendiri. Sebelum Akang cerita, siapin tisu atau spray kalau perlu ya. Soalnya lumayan sedih juga ceritanya. Jaga-jaga nangis, kan udah persiapan aja gitu loh. Jadi, konon katanya, zaman dahulu kala, sewaktu Hitler belajar main sondah, sebenarnya teh ada dua sob burungnya. Ya, ada sepasang sob. Hidup di kandang yang luas dengan damai. Mereka sangat berbahagia, sampai akhirnya terjadilah sebuah insiden. Salah satu burung yang paling kepo, menjulurkan lehernya ke pagar kayu, hingga membentuk simpul jangkar. Ya, pabelit lah pokoknya mah. Saking panjang lehernya, dia pun kesakitan. Dia meronta, berteriak. Namun akhirnya kecengklak dan tidak tertolong. Sedih kan? Masa nggak sedih? Nggak punya hati kalian mah? Saking serunya kita dengar cerita kenapa burung ontanya sendiri, dan karena memang gak begitu luas taman satuannya, gak kerasa kita udah di pintu keluar. Pas keluar dari taman satwa, terdapat area untuk bermain anak. Ada banyak banget sob permainan berbayar. Anak udah pasti betah di sini.
mereka nggak bakalan sadar kalau ditinggalin. Tapi jangan atuh, kayak nggak susah aja bikinnya. Buat para orang tua, mohon waspada, karena disinilah tempat yang tepat untuk mengurangi kapasitas dompet Anda. Anak berbahagia, namun orang tua bercucuran air mata. Pengelola pun tertawa, dan istri pun bertanya, masih bisakah esok hari beli beas? Buat daftar harganya, bisa dicekidot di sini ya sob. Kesimpulannya sih tempatnya luas dan lengkap, mulai dari waterpark, spot foto, permainan anak, taman satwa, semua ada di sini sob. Menurut Akang mah recommended sangat. Udah gitu secara kesiapan dan keamanan dalam menghadapi new normal, Akang rasa sih udah sangat memadai sob. Dengan disediakan banyak tempat cuci tangan dan pemeriksaan di beberapa pintu. Harga tiket masuknya pun normal, gak ada kenaikan, dan siapa aja bisa datang. Gak ada tuh pas nyampe disuruh puter balik karena KTP beda provinsi. Kecuali kalau dicegat DLL aja di jalan sebelum nyampe mah ya itu mah gak urusan sob. Cikal Park cocok banget buat wisata generasi milenial yang hobi foto-foto dan wisata keluarga. Oke deh, terima kasih atas perhatian kalian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya dan sampai jumpa di destinasi ID wisata, kuliner, juga penginapan selanjutnya. Bye-bye.